Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku semuanya. Kali ini saya tidak akan membahas untuk ke gameplay dulu. Jadi sini saya akan menerangkan buat bosku yang mau bermain game Magic Chess dan ingin mendownloadnya. Jadi yang didownload itu bukan game Magic Chess ya bosku ya. Jadi bosku harus mendownload game Mobile Legend. Jadi downloadnya itu di Play Store. Jadi bosku tinggal download aja. Buka Play Store, terus game Mobile Legend selesai di download, baru bosku masuk. Dan di situ nanti kalau sendanya bosku sudah masuk di dia punya game Mobile Legend, jadi nanti bosku sini tinggal cari saja tulisan Arcade atau Arcade ya bosku, kayak gini. Bosku tinggal cari aja tulisan Arcade. Kalau sudah ketemu tinggal bosku klik saja. Nah, jadi ini kan kalau saya kan sudah ini nih, sudah download semua dia punya data-data. Jadi kalau sudah begini, jadi ingat bosku, ingat ya, yang Magic Chess jangan sampai yang berawal yang Magic Chess ini bosku update. Kalau sudah di update semuanya, saya sarankan kalau mau update sampai kayak tulisan kuningnya selesai 100% baru bosku, nanti bosku main supaya nggak nge-lag. Itu tujuannya supaya nggak nge-lag. Jadi nanti kalau sudah selesai download, nanti tampilannya kayak saya begini. Kalau mulai cepat itu ya dia langsung main, tapi kalau seandainya buat lobby itu nanti dia akan masuk ke lobby dulu. Jadi dia punya contoh dia kayak gini bosku ya. Ya, seperti ini. Jadi dia akan masuk ke lobby dulu. Dan kalau sudah masuk ke lobby, nanti di sini bosku nanti kalau mau main nanti, atau bosku mau beli commander, jadi bosku tinggal klik aja di Shopee. Nah, di Shopee sini bosku mau beli commander. Kalau enggak mau lebih gampang lagi, bosku tinggal masuk aja di sini. Nah. Tinggal bosku masuk di sini aja. Bosku tinggal pilih mau beli commander yang mana. Dan kalau bosku memang mau beli commander bingung, saya sarankan bisa beli commander Asta. Ini bagus sekali, skill satunya sudah OP. Yang ini Asta. Kalau enggak ya bosku bisa commander Austus. Karena Austus itu bosku kalau mau dapetin skill OP itu harus buka dengan skill 2. Ya yang ini. Ha. Jadi bosku main beberapa match sampai dia kebuka. Ini yang OP-nya. Terus kalau enggak ya Ria nih. Ria OK juga. Nah, Ria ini skill satunya oke, dan skill tiganya juga oke. Skill duanya juga semua. Kalau Ria skillnya tiga-tiganya oke semua. Jadi tiga commander itu saya sarankan kalau bosku mau beli. Tapi lebih commander, lebih sarankan lagi atau lebih rekomen lagi sih, kalau menurut saya sih Asta sih bosku. Ini yang lagi oke sekali Asta. Nih. Bosku akan dapat banyak gold kalau beli commander ini. Jadi kalau sebenarnya bosku mau lihat kayak kumbu-kumbunya, tinggal bosku lihat sini di galeri. Nah ini semuanya kombo, banyak sekali ini kombonya. Nah, banyak kan kombo-kombonya. Jadi sini nanti kombonya itu bervariasi. Jadi bosku tinggal pahami saja. Kalau nanti kalau sini bosku mau ingin tutorialnya, nanti bosku komentar, saya akan buatkan dia punya tutorial lagi yang terbarunya, versi update yang sekarang ini. Ini dia punya equipment atau dia punya item-item ini. Nah, ini dia punya ini kristal-kristal. Jadi nanti kalau bosku main, bosku akan dapatkan dia punya kristal salah satunya nanti di sini. Dia kan variasi nanti kristalnya. Kalau bosku nggak mau bingung, tinggal bosku aktifkan saja yang begini. Ini sudah tertata rapi dia punya combo, tinggal bosku aktifkan. Sudah aktif nanti ya, sudah. Nanti dia akan muncul sendiri, tinggal bosku ambil aja. Nanti dia punya sinergi sudah. Dan kalau seandainya bosku mau latihan, bosku bisa masuk di sini. Ini mode training ya. Jadi kalau misalnya bosku mau main kayak masih belum pede ke arah ranked, mau latihan-latihan belajar semua, belajar combo supaya paham, bosku bisa masuk ke trainingnya nih. Sini kalau bosku masuk, itu bosku langsung kayak training, jadi kombonya muncul, jadi bosku tinggal bisa latihan-latihan. Dan bosku sampai bisa. Oke. Dan kalau untuk yang lain-lain ini sudah beres semua. Jadi caranya simple aja seperti itu. Dan di sini juga seandainya kalau bosku mau main, kalau mau nge-push ya enak sekali, karena meta sekarang ini kan dia pakai sistem blazing. Tapi kalau sekarang saya tuh masih jarang nge-push, soalnya sibuk juga dengan apa? Sibuk dengan kegiatan atau sibuk dengan aktivitas kerja ya bosku ya, maksudnya seperti itu. Jadi saya jarang nge-push. Pasalnya saya rajin nge-push ya saya sudah sampai di mythic lah, nggak sombong sih. Kalau saya secara jemput, saya sudah bisa sampai di mythic. Ya, yang penting mythic lah intinya. Mau mythic 1, 2, yang penting mythic lah.
poin 1, poin 2 ya. Jadi sekian saya punya penjelasan semua di sini, saya sudah berikan. Dan kalau bosku ini ada commander tars juga oke. Okay. Tapi commander tars itu skill satunya oke. Okay. Iya, bisa juga tars, tapi saya lebih rekomen ke Asta. Jadi semuanya beres. Jadi sekali lagi, kalau bosku mau download, bukan Magic Chess-nya, tetapi bosku cari Mobile Legend di Play Store, kalau saya selesai mendownload, baru bosku masuk. Sudah, selesai. Ikuti tutorialnya, pasti bosku langsung bisa. Oke, okay, kalau nanti ada yang mau ditanyakan, tinggal komentar di bawah, pasti saya akan balas dan saya akan jawab. Mau review combo, insya Allah saya akan bikinkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.